Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama Kakak Gustia Dewinda. Adik-adik boleh panggil Kakak Kak Winda. Nah, pada kesempatan kali ini, Kak Winda ingin mengajak adik-adik semua untuk membahas soal-soal Olimpiade Matematika. Nah, soal yang akan Kak Winda bahas adalah soal dari babak penyisihan KMS, tapi apa sih KMS itu? KMS atau Kompetisi Matematika Suprarasional adalah salah satu event tahunan terbesar KPM yang sudah dilaksanakan selama 17 tahun loh. Dan KMS tahun ini adalah KMS yang ke-17. Di mana peserta pada KMS 17 ini mencapai kurang lebih 33.000 peserta. Wah, banyak banget kan? Kali ini Kawinda ingin membahas tiga soal olimpiade matematika untuk kelas 11 dan kelas 12 SMA. Soal ini adalah soal dari babak penyisihan kompetisi matematika suprarasional atau KMS 17. Yang mana menurut Kawinda soal-soal ini adalah soal yang lumayan sulit ya. Nah, siapa tahu nih teman-teman juga merasakan hal yang sama. Terus kayak gimana sih soalnya? Langsung aja, yuk kita bahas tiga soal tersulit pada babak penyisihan kompetisi matematika suprarasional atau KMS 17 untuk kelas 11 dan kelas 12. Seperti berikut ini, halo adik-adik, kita bertemu dalam pembahasan soal tersulit KMS atau kompetisi matematika suprarasional ke-17 se-Indonesia. Kali ini kita akan membahas pada level kelas 11 12 Soal yang pertama kita ambil dari nomor 19 yaitu ada berapa banyak ekspresi berikut ini yang merupakan kelipatan 7 untuk suatu n bilangan bulat. Ekspresinya adalah 5n plus 1 N dikali n plus 1, 6 n min 1, n pangkat 2, n pangkat 3 min 2. Apakah a sama dengan 1, b sama dengan 2, c sama dengan 3, d sama dengan 4, ataukah e sama dengan 5? Bagaimana, apakah bisa mengerjakan soal ini? Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Diketahui bahwa 5N plus 1 habis dibagi 7, jika n-nya sama dengan 4, 11, dan seterusnya berlaku kelipatan 7 ditambah 4. Jadi selanjutnya adalah 18, lalu 25, dan lain sebagainya. Maka 5N plus 1 habis dibagi 7. Yang kedua, N dikali N plus 1 habis dibagi 7 jika N-nya bernilai 6 7, 13, 14, 20, 21, dan seterusnya. Yang ketiga, 6N dikurang 1 habis dibagi 7 jika N-nya bernilai 6, 13, 20, 27, dan lain sebagainya. Dan N kuadrat habis dibagi 7 jika N nya bernilai 7, 14, 21, dan kelipatan 7 lainnya. N pangkat 3 min 2 tidak habis dibagi 7 untuk setiap N bilangan bulat. Buktinya adalah untuk N sama dengan 1 maka Hasilnya adalah 1 dikurang 2 atau negatif 1. Tidak habis dibagi 7. Untuk n sama dengan 2, maka n pangkat 3 min 2 sama dengan 6 juga tidak habis dibagi 7. Untuk n sama dengan 3, n pangkat 3 dikurang 2 sama dengan 25. Sisa 4 jika dibagi 7, maka tidak habis dibagi 7. Untuk n sama dengan 4, maka n... Pangkat 3 dikurang 2 sama dengan 62. Sisa 6, jika dibagi dengan 7, maka tidak habis dibagi 7. Untuk N sama dengan 5, N pangkat 3 dikurang 2 sama dengan 123. Maka sisa 4 dan tidak habis dibagi 7. Dan untuk N sama dengan 6 atau 205, 216 dikurang 2 sama dengan 214 sisa 4 dan tidak habis dibagi dengan 7 dan untuk n sama dengan 7 tentunya pasti tidak habis dibagi 7 karena berkurang 2 di sini sehingga sisanya 5 ketika dibagi dengan 7 dari bukti tersebut nanti akan berulang kembali untuk n sama dengan 8 n sama dengan 9 dan seterusnya maka tidak ada satupun nilai N yang akan habis dibagi 7 pada ekspresi N pangkat 3 min 2. Jadi ada empat ekspresi yang dapat dibagi 7, yaitu 5N plus 1, N kali N plus 1, 6N kurang 1, dan N kuadrat. Dalam hal ini jawabannya adalah D, yaitu 4. Bagaimana? Mudah bukan? Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 21. Ricky adalah anak yang gemar membaca buku. Ia membaca buku yang terdiri dari 243 halaman. Jadi 243 halaman ini adalah halaman yang terdapat tulisan. Tentunya ada halaman-halaman lainnya. Ricky ingin membaca dengan jumlah halaman dari satu hari ke hari. Setelahnya bertambah satu halaman. Agar semangat dalam membaca tetap terjaga. Jika ia berencana membaca buku tersebut selama 1-5 minggu, berapa kemungkinan cara Riki membaca buku tersebut? Apakah A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, D sama dengan 4, ataukah E sama dengan 5? Bagaimana? Apakah sudah mengejarkan soal tersebut? Jika sudah, mari kita lihat bersama-sama pembahasannya. Kita ketahui bahwa 243 sama dengan 3 pangkat 5. Yang merupakan kelipatan 3 atau kelipatan 9. Sedangkan waktu untuk menyelesaikan bacaan adalah 1 sampai dengan 5 minggu. Kalau kita buat hari berarti menjadi 7 sampai dengan 35 hari. Kita ketahui bahwa Riki membaca dengan jumlah halaman dari satu hari ke hari setelahnya bertambah satu halaman. Berarti kita bisa buat persamaannya menjadi X ditambah X plus 1 ditambah X plus 2 ditambah titik-titik sampai dengan X ditambah N min 1. Ini akan sama dengan N dikali X ditambah N min 1 kali N per 2. Jadi X-nya ada sebanyak N, Sedangkan nilai 1 ditambah 2 sampai dengan N-1 adalah N-1 kali N per 2. Karena N merupakan kelipatan 9, maka yang memenuhi adalah 9 hari yaitu ketika 9x ditambah 36 sama dengan 243 atau 9x sama dengan 207 dan x sama dengan 23 dan yang memenuhi lainnya adalah ketika 18 hari atau 18x ditambah 153 sama dengan 243 18x sama dengan 90 dan x sama dengan 5. Jadi, ada dua cara Ricky membaca buku, yaitu 9 dan 18 hari. Bagaimana? Mudah bukan? Mengejarkan soal ini? Baik, selanjutnya kita membahas soal nomor 24. Nala adalah pengurus OSIS yang aktif di sekolahnya. Ia bersama pengurus OSIS lainnya akan menyelenggarakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar sekolah yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari tahun 2022. Pesertanya adalah seluruh siswa di sekolah Nala. Sebagai tanda peserta Nala membuat nomor urut di dada yang berisi bilangan asli dari 1 sampai dengan 500 dan tentunya juga nama siswanya. Ia melihat ada yang unik dari nomor peserta yang dibuatnya, yaitu ada bilangan yang jumlah faktor primanya tepat 22. Sebagai contoh, penjumlahan faktor prima dari 12 adalah 2 tambah 3 sama dengan 5. Kemudian Nala mewarnai bilangan tersebut dengan warna yang berbeda. Ada berapa bilangan yang diwarnai berbeda oleh Nala? Apakah A sama dengan 5? B sama dengan 7? C sama dengan 9? D sama dengan 11? Ataukah E sama dengan 13 Bagaimana apakah sudah mengerjakan soal tersebut? Jika sudah, mari kita simak bersama-sama solusinya. Kita ketahui bilangan prima kurang dari 22 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan 19. Kita dapat menuliskan 22 sebagai penjumlahan bilangan prima berbeda dengan cara sebagai berikut. 19 ditambah 3. Bilangan yang memenuhi adalah 19 kali 3 dan 19 kali 3 pangkat 2. 17 tambah 5. Ini juga sama dengan 22. Bilangan yang memenuhi adalah 17 kali 5 dan 17 kali 5 pangkat 2. Lalu ada 17 ditambah 3 ditambah 2. Ini juga sama dengan 22. Bilangan yang memenuhi adalah 17 kali 3 kali 2. 17 kali 3 kali 2 pangkat 2. 17 kali 3 kali 2 pangkat 3. Dan 17 kali 3 pangkat 2 kali 2. 13 tambah 7 tambah 2 ini juga sama dengan 22. Maka bilangan yang memenuhi adalah 13 kali 7 kali 2 dan 13 kali 7 kali 2 pangkat 2. Maka kalau kita lihat di sini ada 10 bilangan yang memenuhi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Jadi ada 10 bilangan yang diwarnai oleh nala. Bagaimana? Mudah bukan mengerjakannya? Nah, itu dia pembahasan soal-soal tersulit dalam babak penyisihan KMS 17. Sekian dari Kak Minda, semoga bisa dimengerti dan juga bermanfaat untuk teman-teman ya. Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.